Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam dari Zitu YouTube. Kali ini Zitu YouTube akan memberikan cara bagaimana menonaktifkan update di Microsoft Office ya. Ini yang saya pakai Office 2016. Caranya kita buka. Lalu kita pilih file, lalu pilih akun. Nah, di sini ada Office Update. Nah, ini pilih update option. Nah, di sini ada pilihan disable update. Kita pilih disable update. Nah, ini sudah mati update otomatisnya ya. Jadi kalau udah di crack, diaktivasi, udah full versi, nggak bakalan trial lagi karena nggak terupdate. Terima kasih, semoga membantu. Salam dari Zitu YouTube. Jangan lupa subscribe channel saya dan like, share jika membantu. Terima kasih.